Hasil Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-21 sampai tadi malam, Everton imbang 0-0 dengan Aston Villa. Chelsea menang 1-0 atas Fulham. Burnley imbang 1 sama dengan Luton. Kemudian Newcastle kalah 2-3 dari Manchester City. Dan Manchester United imbang 2 sama dengan Tottenham. Jadwal Liga Inggris pekan ke-21 selanjutnya di hari Sabtu tanggal 20 Januari, pertandingan Arsenal lawan Crystal Palace ditayangkan video jam 7:30 malam. Kemudian di hari Minggu tanggal 21 Januari, pertandingan Brentford lawan Nottingham Forest ditayangkan video jam 12:30 dini hari. Sheffield United lawan West Ham ditayangkan video jam 9 malam. Bournemouth lawan Liverpool ditayangkan SCTV jam 11:30 malam. Dan di hari Selasa 23 Januari pertandingan Brighton lawan Wolves ditayangkan video jam 2:45 pagi. Di klasemen Liga Inggris terbaru sampai tanggal 15 Januari 2024, Manchester United naik ke peringkat 7 menggeser Brighton dan Chelsea. Sedangkan Tottenham masih ada di peringkat kelima. Dan Everton masih ada di peringkat ke-17 dengan koleksi 17 poin. Jadwal Liga Inggris pekan ke-22 di hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, pertandingan Nottingham Forest lawan Arsenal ditayangkan video jam 2:30 pagi. Luton lawan Brighton ditayangkan video jam 2:45 pagi. Fulham lawan Everton ditayangkan video jam 2:45 pagi. Crystal Palace lawan Sheffield United ditayangkan video jam 3 pagi. Aston Villa lawan Newcastle ditayangkan video jam 3:15 pagi. Selanjutnya di hari Kamis tanggal 1 Februari, pertandingan Manchester City lawan Burnley ditayangkan video jam 2:30 pagi. Tottenham lawan Brentford ditayangkan video jam 2:30 pagi. Liverpool lawan Chelsea ditayangkan video jam 3:15 pagi. Dan di hari Jumat tanggal 2 Februari, pertandingan West Ham lawan Bournemouth ditayangkan video jam 2:30 pagi. Dan Wolverhampton lawan MU ditayangkan video jam 3:15 pagi. Berikut ini top skor, top assist, dan top clean sheet Premier League 2024 hingga hari ini. Top skor EPL masih diamankan oleh Haaland dan Mohamed Salah dengan koleksi 14 gol.